ingin doa ini sih satu yang aku titipin. Coba tunjukkan jodohnya siapa. Nggak, karena nanti kalau kita doa untuk jodoh kan bisa diinginkan juga kan, kita boleh misalnya. Terus kayak pikiran-pikiran kita tuh kalau bisa jangan ada pikiran yang buruk-buruk gitu. Jujur semakin tua, kayaknya semakin buruk ya. Nah, sulit ya, cuman yang dicarikan pasti adalah sosok yang kita yang mencari. Hai, buat kamu yang dapat video ini, jangan di skip, bisa jadi ini pesan semesta untuk kamu. Dan buat kamu yang lagi ngerasa bingung karena dihadapkan dua pilihan sulit, contohnya jatuh cinta sama dua orang berbeda, cepetan deh bikin keputusan sekarang juga biar lukanya nggak semakin mendalam. No, Talanta itu bukannya ini ya? Apa? Kepala. Kamu mau tau nggak kenapa kelapanya ada dua? Kenapa? Soalnya kamu gak ada duanya. Punya kemiripan visual dengan Natasha Wilona. Intip sederet potret kolase mereka berikut ini untuk menilai seberapa mirip Natasha dan Fior. Verrel Bramasta kejutkan netizen usai membagikan potret kebersamaannya dengan gamer pro player Nita Fior. Dalam sejumlah foto yang dibagikan, Verrel dan Fior tampak menikmati malam bersama di sebuah villa. Dalam momen lain, keduanya menjalani pemotretan bersama dua orang lain di pinggir pantai. Kedekatan Verrel dan Fior langsung menarik perhatian lantaran terlihat serasi saat berdampingan. Penasaran? Yuk simak foto kebersamaan Verrel Bramasta dan Fior. Kenapa? Soalnya kamu gak ada duanya. Aku ada tiga ya? Apa? Aku. Tiga apa? Ada empat ya? Kok ada empat? Aku ada berapa coba? Ada satu. Somebody please help me. Emang ada berapa? Aku ini kayak Hayabusa. Tahu Hayabusa gak? Tahu, yang jadi banyak itu kan? Oh, main Mobile Legend berarti? Main, kan aku number one Layla. Para penggemar esports pasti sudah tak asing dengan nama Nita Fior. Jadi gak jelas. Seorang gamers yang jago main Mobile Legend ini kini semakin dikenal dan kerap diundang ke acara televisi dan podcast para YouTuber ternama. Fior seringkali dimirip-miripkan dengan sederet artis Korea Selatan. Ia juga disebut punya kemiripan visual dengan Natasha Wilona. Intip sederet potret kolase mereka berikut ini untuk menilai seberapa mirip Natasha dan Fior. Menginjak usia 26 tahun di tahun 2024, Natasha Wilona kelahiran 15 Desember 1998. Nita Fior sendiri lahir pada 26 Juli 1999. Selain berakting, Natasha Wilona juga jago main Mobile Legends seperti Nita Fior. Apakah mereka pernah mabar? Natasha Wilona dan Nita Fior sama-sama berdarah Tionghoa. Keduanya kerap dimiripkan dengan artis Korea Selatan, loh. Natasha Wilona belum gandeng pacar baru setelah putus dari Verrel Bramasta. Sedangkan Nita Fior kini menjalin asmara dengan pebasket Vincent Kosasi. Keduanya mengaku tipe yang bucin banget sama pasangan. Semoga Natasha Wilona tak kalah dengan Nita Fior yang sudah move on dari mantan. Natasha Wilona dan Nita Fior selalu tampil stylish di berbagai momen. Tak heran jika OTD mereka menginspirasi kaum hawa. Disebut mirip dengan Natasha Wilona, Nita Fior menanggapinya dengan positif. Ia menyadari banyak yang menyebut anak kembar. Natasha Wilona dan Nita Fior ternyata sempat bertemu dan foto bareng meskipun hanya sebentar. Unggahan foto mereka berdua di aplikasi TikTok menuai banyak komen dari netizen. Banyak yang bilang mirip dan ada juga yang bilang tidak mirip. Menurut kamu gimana? 7 potret Natasha Wilona. Natasha, artis kembar. Divert me. Gamer. Jujur nggak ada persiapan yang gimana ya, mungkin harus lebih menyiapkan ini aja kali ya. Katanya kan ada orang-orang yang bilang kalau kita ke tanah suci itu semua yang kita lakuin itu kayak bakal dibalas di sana gitu. Terus kayak pikiran-pikiran kita tuh kalau bisa jangan ada pikiran yang buruk-buruk gitu. Dan ingin doa ini sih satu yang aku titipin, coba tunjukkan jodohmu siapa.
Nggak, karena nanti kalau kita doa untuk jodoh kan bisa di ini juga kan, nggak boleh bisa. Apa yang apa jodoh? Ada berapa gitu? Nggak, karena aku rasa mungkin selama ini kan fokus aku di karir ya. Terus juga di pencapaian-pencapaian kalau beberapa waktu berpasangan aku gak terlalu pusingin karena aku rasa masih banyak waktu. Cuman kayaknya makin disini teman-teman semua udah menikah, ada punya anak, bahkan anak kedua, anak ketiga dari itu. Ya kepingin settle aja sih, itu kan cita-cita semua orang ya. Cuman aku rasa kalau anak belum diberikan jodoh yang terbaik atau belum waktunya ya apa, tapi kan gak ada salahnya kita mencari juga dan berdoa. Jujur semakin tua kriteria kayak semakin nggak sulit ya, cuman yang dicari kan pasti ada sosok yang kita yang pendamping baik, menjadi teman hidup yang baik, yang bisa saling support, saling mendoakan dan sama-sama bisa bertumbuh bersama, insya Allah. Karena harus dari kalangan manapun yang penting kayak aku bilang tadi, kalau untuk background, untuk pekerjaan itu nggak terlalu pusing sih, cuman yang penting yang aku bilang tadi yang bisa menjadi sahabat itu yang teman hidup penting. Kita sering dijodoh-jodohin sama. Aku rasa itu salah satu ini juga kali ya, resiko dunia entertainment, kita dekat sama siapa dijodohin, nanti main pasangan sama siapa dijodohin, dekat sama ini ada yang suka, ada yang suka. Kembali lagi ya, kalau doa yang baik-baik pasti dilakukan. Yang paling penting ya inilah bantu doanya. Tapi tentang jodoh kamu udah sering apa sih sama sering sore ngasih dari dulu apa emang dekat banget sama kedua orang tua ya, sama mama sama papa. Jadi kalau ada perempuan yang aku bawa ketemu sama keluarga, apalagi misalnya sampai liburan bareng, itu udah pasti serius. Harusnya banyak cowok-cowok yang deketin Wilo, kok gak pernah lihat Wilo sama cowok sih, kok kan geram sama yang Ono. Masalahnya, seandainya ada yang deketin pun gak perlu pengumuman seluruh dunia juga, ya kan? Terus, emangnya kamu tahu ada yang deketin aku atau tidak? Aku sering kok sama cowok, sama Emir cowok. Terus ke Emir rosok cewek. Aku kan geram sama yang Ono. Yang Ono tuh siapa sih? Kamu nih fans siapa ini? Sudahlah, yang Ono, yang ini, yang Ana, udah biarkanlah semuanya dengan kebahagiaannya masing-masing.